Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Indonesia merdeka! Di on retrospect pasti ada kelompok orang-orang yang bermain di situ, baik itu di DPR maupun di kantor saya sendiri. Mereka-mereka sebagian sudah dihukum, sebagian juga enggak, tapi ya, itu urusan nanti dengan Tuhan masing-masing. Pertama kali langsung dimasukkan di sel isolasi. Itu cuma berapa? Satu meter kali. Kenapa sel isolasi, Bang? Memang harus masuk sel isolasi dulu. Oh, oke. Okay. Jadi saya bilang begini, nah itu WC-nya ya di situ, tempat tidur ya di situ, cuma satu kali, 1,5 meter kali. Kawan-kawan justru selama beberapa bulan dia makin terpuruk, nggak mau ketemu orang, di dalam kamar, lalu makan pun juga nggak punya selera. Saya lihat ada beberapa begitu. Kalau sudah begitu ketemu di masjid, kita sholat ke arah barat, dia ke arah timur. Begitu ditanya, kau kenapa kau ke sana menghadapnya, Tuhan ada di mana-mana. Sebenarnya udah tergoyang, udah goyang ini orang kawan ini. Hidup bukanlah tujuan, namun sebuah perjalanan panjang yang kadang berada di atas dan kadang berputar ke bawah. Hidup bagaikan sinar mentari di langit yang terkadang tertutup oleh awan mendung. Itulah hidup yang tak selamanya akan selalu bersinar. Pengalaman inilah yang dirasakan oleh seorang politikus sekaligus pengamat politik. Ia adalah Andi Malarangeng, mantan juru bicara kepresidenan yang terlibat kasus tindak pidana korupsi saat menjabat sebagai Menpora. Roda hidup memang selalu berputar. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Andi Malarangeng saat ini? Dan bagaimana cerita perjalanan kelam hidupnya dulu? Untold Story, bersama saya, Zakia. Saya dituduh korupsi. Dan divonis korupsi. Padahal dalam persidangan tidak ada satupun saksi mengatakan saya menerima uang. Dan putusan hakim pun tidak satu rupiah pun saya harus mengembalikan. Jadi putusan hakim, saya cuma dibilang saya melakukan pembiaran, tidak melakukan pengawasan yang baik, dan sebagai menteri harus bertanggung jawab. Uang yang keluar itu saya tidak pernah tanda tangan. Katanya saya tidak melakukan pengawasan yang baik. Walaupun di situ ada mekanisme-mekanisme pengawasan, dan mereka tidak pernah melaporkan ada masalah kepada saya. Uang yang dikucurkan pun tanpa ada tanda tangan saya. Jadi, tapi tetap mengucur. Saya berpikir bahwa kalau ada mesin waktu, tentu saja saya akan ada beberapa hal yang mestinya saya bisa lakukan untuk hal tersebut bisa tidak terjadi. Tapi niat saya baik waktu itu, mau bangun sebuah fasilitas sekolah olahraga. Di mana atlet tidak perlu bisa bersekolah di situ dan sambil menjadi atlet the best dengan sport science. Tapi itu ternyata bermasalah kemudian hari. Saya tentu saja menyesali bahwa itu terjadi begitu, dan saya pemimpinnya, saya bertanggung jawab. Berarti kebobolan ini Abang melihatnya memang sistemnya atau memang ada yang merekayasa? Ada. Ya, di on retrospect pasti ada kelompok orang-orang yang bermain di situ. Baik itu di DPR maupun di kantor saya sendiri. Dan itu kan sebagian lagi kan sebenarnya di DPR, sebagian lagi di Kemenpora sendiri. Sebagian lagi swasta-swasta. Ya.
gak ngeh waktu itu bagaimana apa namanya segitiga ini bermain. Ya mungkin ya anu aja ya nggak ngeh aja. Sekarang bisa kita coba. Saya sudah bagi saya mereka-mereka sebagian sudah dihukum, sebagian juga enggak, tapi ya, itu urusan nanti dengan Tuhan masing-masing. Dampak yang dirasakan keluarga Bang Andi dari kasus itu? Kalau ada yang saya takutkan itu, justru itu. Artinya saya tanya anak saya, waktu itu baru masuk di UI, yang satu udah selesai. Atau malah ada yang masih SD. Ada enggak? Kamu dibully temanmu enggak? Enggak ada juga, enggak. Teman-teman pada sangat suportif katanya. Enggak ada yang membuli. Saya kan yang saya justru takutkan itu pada mereka. Kalau sama saya no problem. Ini hal yang harus saya hadapi. Tapi bagaimanapun pasti menyeret keluarga. Istri saya yang lebih down barangkali ya. Jadi menteri ini posisi yang luar biasa. Sekelompok orang jumlah paling beberapa puluh, 30-an diberi amanat oleh presiden untuk membantunya mengurus negara ini pada bidangnya masing-masing. Luar biasa. Kakek saya cuma jadi bupati. Bapak saya wali kota. Saya bisa jadi menteri mengurus republik ini paling tidak dalam pemuda dan olahraga. Waktu itu dalam bidang pemuda, KNP waktu itu bisa bersatu. Zaman saya, sekarang udah terpecah lagi. Nah, itulah saya rasa strategi-strategi besar harus dijalankan dan juga terobosan-terobosan untuk perubahan yang lebih baik itu harus tetap dilakukan oleh siapapun menteri. Ada resikonya seperti yang saya alami, tapi kalau berani jadi menteri harus jadi berani mengambil resikonya. Di situ. Yang penting bagi saya hati kita tulus untuk melakukan sesuatu. Kalau ada kesalahan ya kita harus bertanggung jawab.